Halo smart people, balik lagi di channel Topedia. Banyak yang bilang nih geng, kalau perceraian di kalangan selebriti merupakan hal yang biasa. Jika kita lihat dari banyaknya kasus perceraian selama ini, banyak sekali selebriti ya yang menikah dalam waktu singkat. Banyak alasan yang memicu perceraian mereka, mulai dari tidak adanya lagi kecocokan, adanya pihak ketiga, dan masih banyak alasan lainnya. Nah, buat kalian nih yang sangat mengidolakan mereka, jangan mengikuti keburukan mereka ya, dan berhati-hatilah kalau memilih pasangan hidup. Langsung aja nih geng, berikut beberapa pernikahan selebriti tersingkat versi Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu. Nikita Mirzani dan Saja Tukra. Artis yang penuh sensasi dan kontroversial ini pernah memutuskan untuk menikah dengan seorang bule bernama Saja Tukra. Namun sayang nih geng, pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 bulan. Mereka menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 dan pada tanggal 24 Desember 2013, Nikita mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Risty Tagor dan Stuart Collin. Pasangan muda ini memutuskan untuk menikah pada tanggal 19 April 2015. Namun 4 bulan kemudian nih geng, tepatnya tanggal 20 Agustus 2015, Risty Tagor mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ayu Ting Ting dan Angie. Pernikahan singkat selanjutnya yaitu pernikahan penyanyi dangdut terkenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan Angie menikah pada tanggal 4 Juli 2013. Namun 6 bulan kemudian nih geng, tepatnya tanggal 27 Januari 2014, Ayu Ting Ting mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok. Aming dan Evelyn. Pernikahan Aming dan Evelyn sempat menghebohkan netizen loh geng, karena banyak yang mengira Aming menikah dengan sesama jenis. Namun ternyata pemberitaan tersebut salah ya, karena istri Aming berpenampilan sangat tomboy. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2016. Tapi 8 bulan kemudian nih geng, pada tanggal 3 Maret 2017, Aming mengajukan permohonan talak cerai terhadap Evelyn di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Cika Laude dan Fajri Fauzi. Cika dan Fajri melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2016 di KUA Kecamatan Gambir. Kabar perceraian Cika sempat menghebohkan netizen loh geng, karena 10 bulan kemudian Cika mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Maret 2017 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dewi Persik dan Saipul Jamil. Dewi Persik dan Saipul Jamil resmi menikah pada tanggal 26 Juni 2005. Mereka menikah di KUA Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun pernikahan mereka akhirnya kandas loh geng setelah 1 tahun. Mereka akhirnya resmi bercerai pada bulan Agustus 2006 di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Eli Sugigi dan Ferry Anggara. Pada tanggal 8 November 2015, Eli Sugigi mantap melepas status jandanya loh geng bersama Ferry Anggara. Sayangnya, rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Eli Sugigi akhirnya mengajukan gugatan cerai pada tanggal 22 Maret 2017 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itulah pernikahan tersingkat selebriti Indonesia versi Taupedia. Menikah itu komitmen ya geng dan sebaiknya tidak diingkari. Nah, buat kalian nih yang masih single, lebih baik berhati-hati ya dalam mencari pasangan agar tidak menyesal nanti. Untuk melihat video terupdate lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu.